kin apa kelompok ya? Kelompok ya, kelompok. Terus sapi ini pun anak tereng. Terus yang ngetek beli kan? PMK bi. Oh, PMK. Ini sementara. Cek memastikan dari surveillance-nya. Oke. Ini sapi ini sehat. Salivasi. Ada kayak buih gitu. Kayak buih. Iya di. Biasanya kan sekedar nyun sewu ngiler gitu, tapi nanti kalau PMK itu sampai berbunyi gitu, dipersalivasi. Dia gambar ditarik-tarik lagi. Iya. Nah, dalam rangka kita ngecek dari kelapatan sapi, bahwa memang ini dipastikan dia sehat, terus kemudian tidak ada PMK-nya gitu, nanti diperiksa-periksa gitu. Iya. Indukan itu babon. Ya, siap kawin. Hah, siap kawin. Ya. 3A. Hah? Jadi pemiliknya ini ada berapa orang dari satu ketua kelompoknya, Pak? Dari ketua kelompok. Anggota 19, Pak. Yang memelihara ini 10 orang. Yang melihara 10 orang, ya. Nama Pak tugasnya? Hari. Terus sampeyan ditambahi konsentrat mboten? Ning biasane dicampur konsentrat. Sejak, Pak. Sejak tok. Sejak ya, iku tau cek, Pak. Sejak tok. Hah? Itu tuh, Pak. Wahana itu lho, Pak. Ini jadi banyak pikiran, Pak. Oh. Covid karena. Kena aku rada mudeng ngono entuk duwite pirang ngono terus piye? Kan 1 tahun dan nggak sama Pak, kadang ada yang Januari ada yang nebus, kadang Maret ada yang nebus, itu tergantung populasi ternak, kelahiran berapa, satu kandang itu lahir berapa betul, masuknya itu nggak sama, terus kan ada yang 4 bulan sudah nebus, juga ada yang 1 bulan sudah nebus juga ada Pak, ngomong ada betul. Nah terus ini bagiannya beda, jadi maksudnya gini, kalau kita usaha sapi ini setelah dapat bantuan dikelola oleh kelompok ya tak? Terus kemudian bunting, lahir, entuk lah, enggak tahu tukune kapan, ngedole kapan, biar kita bisa menghitung skala bisnisnya bahwa saya mendapatkan bantuan ini, maka apakah hitungnya tahunan, apakah hitungnya musim tertentu, bisa mendapatkan pendapatan sekian. Gue nih rotor-rotor ngono iki bantuan kayak gini ini menguntungkan atau tidak? No, ya orang kan tak kandekin. Lo iya kok ya. Nek aku ra iso mensejahterakan jenengan ya terus ngene. Jual-jual telin sapine ndi? Bunyi ndi kok mati. Pak bola jelas kok. Gua masuk angin Pak padahal Masa sah. Masa sah. Lah aku nang ora karo polisi, Pak. Polisi iki dikandani aku. Ini pun kok periksa, Pak. Kok kok tengoti, kok tangoti piye? Mati. Ora, harus dikandani tonggomu kok. Mati, Pak. Ora. Wes, iki tak ketek lho iki. Anu Pak ten kebon. Ngene iki ngoten nggih. Kita diperiksa Pak, semua ada arteknya semua. Oh, ini ikut asuransi Pak, di asuransi kan. Pakai artek, asuransi gue, saya nganteng-nganteng nih gue. Di asuransi. Oh, mantap. Jadi kalau misalkan ini di apa dari pemerintah mau menambahkan bantuan yang cocok di perdesaan, menurut kami itu ya yang model sapi, model kambing, yang pakannya tidak beli, Pak. Ini pakannya minggu-minggu itu orangnya di sini yang kuru lagi kita eh mbaknya nyusun nih, rati kayak gisi ya kan kalau nanti pucatnya ini putih HP punya bantuan sapi ya kepada petani kelompok tani gitu, tapi kan tidak semua berkembang bagus. Nah ini ada kandang koloni kelompok tani Guyub Rukun di Desa Sumanding ini, ternyata beberapa kali lomba juara. Nah kalau kita bisa melihat mereka juara, mereka bagus, ada best practice kan. Jadi best practice-nya itu bisa ditularkan pada yang lain, direplikasi. Ada badan usaha milik petani di Wonogiri juga mulainya ternak ya dulu Pak. Iya, ternak. Jadi ini disertasinya juga tentang itu. Bagaimana mengelola badan usaha milik petani, peternak. Bahkan dulu waktu kita mendapatkan kehormatan jadi tempat untuk launching kur peternakan dengan suku bunga
6%. 6%. Yeah. Itu launchingnya di Wonogiri. Kur khusus peternakan. Kur khusus peternakan. Jadi kenapa ini penting? Harapan kita satu, kalau kita memberikan bantuan ternak sapi seperti ini manfaat. Dan ternyata dari apa guyub rukun ya, yeah, ini ternyata bisa mengelola dengan baik dan sapinya tambah, bukan hilang, tambah terus. Dan ternyata bisa berkembang meskipun punya apa, meskipun sudah bisa ngelola seperti manfaat dari kotorannya menjadi biogas ya, biodigesternya ada, lagi rusak katanya, ya diperbaiki, sebenarnya bisa jalan lagi. Tadi saya kasih coba masukan yang biasanya problem input makanan dan problem jagungnya menjadi tinggi, kita harapkan ada dari kelompok tanin yang belajar manajerial. Tidak hanya menggemukkan sapi, tapi juga bagaimana berbisnis sapi, termasuk turunannya, ya pakannya, ya kotorannya gitu kan. Ya mungkin kalau ahli-ahli bisa jadi narasumber-narasumber untuk menjadi pelatih, trainer, dan itu kita bisa sharing di beberapa tempat. Nah kalau ada contoh bagus, maksud saya program yang nanti diberikan pada pemerintah bisa nyontoh dari praktek baik yang sudah dilakukan teman-teman, dan kita senang karena ternyata sering juara satunya di sini. Kalau juara satunya begini bagus kan, tinggal kita ini di up dikit udah sempurna, terus kita replikasi sehingga nanti mereka-mereka yang mau dapat bantuan tuh dikasih syarat minimal, itulah naik kelas. Nyun bantuan Pak sapi, wis duwe kandang dereng, tahu nginggu sapi dereng, habis mesti sapi ini hilang gitu. Tapi kalau sudah oke, okay, kelompoknya siap, pernah dilatih, pernah ngerti kandang, coba manajemen seperti apa, paham, pernah mencoba, pernah. Berapa sekarang yang sapi ada yang sekarang dipelihara? Oh lagi ada 4 Pak, oke, okay, berarti ada pengalamannya. Nah, kita gelontori gitu, ya insya Allah ini akan jalan. Itu sebenarnya spirit yang mesti kita siapkan untuk bantuan-bantuan dari pemerintah.